Ratusan kilogram bawang merah siap panen hilang dicuri orang tak dikenal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya petani bawang merah mengalami kerugian mencapai 12 juta rupiah. Tiga baris lahan bawang merah siap panen lenyap dari lahan pertanian diambil pencuri. Peristiwa ini diperkirakan terjadi pada Rabu dini hari kemarin. Kawanan pencuri diduga sudah lihai dalam menjalankan aksinya. Sebab bawang merah yang masih muda ditinggalkan oleh pelaku. Hingga saat ini pelaku masih dalam pencarian kepolisian.